Eco Defender Sorong menggelar edukasi pilah sampah di Kampung Malaung Karta, Distrik Magbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Kamis 8 Juni 2023. Perwakilan Eco Defender Sorong Tesalonika Saru mengatakan edukasi pilah sampah di Malaung Karta dinilai sangat penting karena daerah tersebut masuk dalam kawasan Egek. Ia berharap generasi muda bisa menjaga lingkungan di Malaung Karta agar limbah masyarakat tersebut tidak mencemari alam. Pasalnya hingga kini banyak orang belum mengetahui secara pasti perihal dua jenis sampah yakni organik serta anorganik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sorong, ada Safwan Asari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya baik, Fira dan juga Tribuners dimanapun Anda berada pada sore hari ini dapat saya kabarkan dari Sorong Papua Barat Daya bahwa pada pelaksanaan Festival Egek ke-1 di Malaung Karta, Distrik Magbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya telah dilaksanakan dan pada pelaksanaan tersebut kawan-kawan dari Eco Defender yang mana merupakan bagian daripada Eco Nusa itu sendiri melaksanakan edukasi pilah sampah kepada anak-anak muda di Kampung Malaung Karta, Distrik Magbon, Kabupaten Sorong. Nah, pelaksanaan ini bertujuan untuk merangkul anak-anak muda agar ikut berpartisipasi dalam melaksanakan dalam menjaga ekosistem alam agar alam-alam yang ada di Malaung Karta tidak dicemari oleh sampah, baik sampah plastik dan juga sampah-sampah yang lama untuk terurai begitu. Nah, dapat saya kabarkan bahwa pada pelaksanaan tersebut, anak-anak yang ada di Kampung Malaung Karta ini justru menyambut baik dan Eco Defender itu sendiri berharap agar masyarakat dan juga anak-anak bisa ikut menjaga kelestarian alam dengan membuang sampah pada tempatnya dan juga bisa mengetahui terkait dengan adanya sampah organik dan juga anorganik sehingga alam-alam yang ada di sana dan juga ekosistem baik terumbu karang dan juga ikan yang ada di sana tidak tercemar dengan adanya sampah-sampah plastik yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Mereka berharap nantinya anak-anak ini bisa menindaklanjuti kegiatan tersebut dan banyak lagi anak-anak untuk lebih proaktif menjaga alam lewat menjaga sampah dan tidak membuang sembarangan sampah di sekitar mereka. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Safwan dari Tribun Sorong atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan berikut wawancara dari Tesalonika Saru, perwakilan dari Eco Defender. Berikut liputannya untuk Anda. Kami Eco Defender Sorong melakukan edukasi pilah sampah. Target kami yaitu anak-anak. Kenapa kami harus melakukan edukasi pilah sampah? Karena sampah-sampah itu harus dipisahkan agar dapat terurai dengan baik. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dapat dikembangkan menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah-sampah yang tidak terurai atau anorganik seperti sampah plastik, sampah dari botol bekas itu bisa diolah lagi menjadi bahan-bahan yang dapat digunakan kembali. Harapannya masyarakat dapat memilah sendiri sampah-sampahnya karena kita ketahui bersama bahwa kita tidak terlepas dari masalah persampahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.